menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Selamat malam, saya Kersanti hadir kembali dalam program kesayangan Anda Jabar Terkini. Dan malam hari ini saya akan membahas mengenai digital marketing focus on in 2021. Tentunya kita sedang menghitung hari menuju pergantian tahun menuju 2021. Tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan selain meningkatkan imunitas tubuh kita agar terhindar jauh dari paparan COVID-19. Nah, bagaimana persiapan Anda selaku pelaku bisnis yang harus memutar otak untuk meningkatkan omset bisnis Anda di tahun depan? Tentunya dengan segala macam adaptasi yang harus dilaksanakan. Adaptasi yang paling penting dilakukan saat ini adalah pemanfaatan teknologi. Tentunya ini berkaitan erat dengan promosi dan juga pemasaran dari produk Anda. Kita akan coba kupas bagaimana tahun depan proyeksinya seperti apa dan bagaimana perubahan perilaku para konsumen yang membelanjakan segala bentuk jasa dan juga barangnya di tahun ini, karena hampir 8 bulan lebih ya pemirsa kita sudah berjuang dengan COVID-19. Dan untuk membahas hal tersebut, saya memiliki 3 orang Sri Kandi Indonesia yang ada di Jawa Barat. Tentunya siapa tahu ini bisa menginspirasi Anda dalam hal memanfaatkan digitalisasi dalam proses marketing produk Anda. Yang pertama saya kenalkan kepada Anda dan kita sapa terlebih dahulu pemirsa, yaitu Ibu Muti Trisatya Esos, MSI, MSM, CT. Beliau adalah dosen dari STIE Equitas, trainer juga, dan baru-baru ini merupakan owner dari Muti Production. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Muti, selamat malam. Selamat malam Mbak Santi, apa kabar Mbak? Baik, sehat terus ya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kita coba berbagi informasi berkaitan dengan tren digital marketing tahun depan dan bedanya dengan tahun sekarang ya Bu Muti. Siap. Dan berikutnya kita akan sapa juga masih berkaitan dengan akademisi dan juga punya bisnis yang lainnya yang ternyata ini prospeknya juga begitu menggiurkan. Saya perkenalkan kepada Anda pemirsa Bandung TV, beliau adalah Ibu Dr. A.I.T. Jeningrum S.E.M.T. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mbak Santi. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Ibu, lagi di Jakarta kabarnya ya? Ya. Oke. Lagi ada ngajar dan nanti kita akan coba sharing dengan pemirsa di rumah berkaitan dengan bisnis yang dilaksanakan dan masih tetap stabil sampai dengan hari ini ya Bu Ayi. Siap Mbak Santi. Oke, dan yang ketiga kita akan kenalkan kepada Anda, ini ada Teteh Yuliana Monica, beliau adalah Direktur PT Darjeeling Sembrani Aroma. Assalamualaikum, selamat malam Teh. Selamat malam Mbak. Iya, masih di kantor? Masih di kantor. Oke, kita nanti akan berbincang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi marketing untuk produk-produknya, baik itu produknya Ibu Ai dan juga Ibu Muti dan juga Teh Monica. Nah, kalau kita berbincang mengenai pelaku UMKM di Indonesia ini jumlahnya sangat banyak ya Ibu-ibu, hampir 64 juta pelaku UMKM dan hanya 8%-nya saja atau bahkan 13%-nya saja yang memanfaatkan digitalisasi marketing. Nah, kita akan coba meminta pandangan dari Ibu Mutia bagaimana mengenai pemanfaatan digitalisasi khususnya bagi para pelaku UMKM yang persentasenya sangat kecil. Iya, baik Mbak Santi, memang kalau dilihat untuk pengguna, misalnya pengguna internet banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita kategorikan, kita bicaranya mengenai UMKM. UMKM sendiri memang untuk memanfaatkan digital marketing ini, media sosial yang ada memang masih dirasa sangat kurang. Tadi memang dikatakan oleh Mbak Santi sekitar 8% untuk pengguna dari UMKM sendiri gitu. Padahal memang di sini mungkin banyak hal yang menjadi kendala,
kenapa misalnya di para UMKM yang memang tidak begitu aware dengan digital marketing gitu. Seperti saya sering, karena saya dosen, kemudian sering juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan dulu sebelum terjadi COVID ini juga saya sering memberikan kegiatan pengabdian dengan mengenalkan media digital marketing gitu, seperti itu. Dan yang terjadi kendalanya ketika di lapangan itu rata-rata memang para UMKM ini yang masih apa sih sebenarnya pentingnya kalau kita menggunakan digital marketing itu seperti apa gitu. Iya. Jadi masih yang seperti itu. Kemudian ketika misalnya dibilang bahasanya itu ya masih terhadap teknologi ini masih memang dirasa masih kurang gitu untuk mengenal tentang teknologi dan terutama yang berkaitan dengan kalau kita bicara digital marketing gitu. Nah ini yang memang masih dirasa dari yang terjadi di lapangan gitu. Dan ketika misalnya sekarang era pandemik, di pandemik sekarang ini gitu, di sini mulai rasa bahwa para UMKM sendiri yang memang belum banyak penjualan-penjualan yang memang terhambat karena di era seperti ini yang semua serba harus digital gitu. Kayak kemarin itu saya mengikuti salah satu webinar di mana pesertanya itu adalah UMKM peserta dari Belitung gitu. Nah mereka itu yang mengeluhkan seperti ini karena di daerah itu produk penjualan bisa naik itu karena adanya wisatawan gitu, wisatawan datang. Jadi sangat bergantung terhadap wisatawan. Nah, ketika wisatawan itu tidak dalam artian karena era pandemik orang tidak ada yang traveling. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh para UMKM gitu, menurunnya penjualan sehingga mereka bagaimana ini caranya produk semakin menumpuk dan wisatawan itu tidak ada yang datang untuk istilahnya membeli produknya gitu. Nah, di waktu kemarin itu mereka menginginkan bahwa bagaimana caranya dengan walaupun dengan era pandemik seperti ini penjualannya tetap seperti biasa dan mengalami peningkatan gitu. Salah satunya adalah dengan digital marketing ini gitu. Dan mungkin karena terasa sekarang bahwa hanya mengandalkan offline saja untuk penjualan ya untuk saat ini ya sangat susah gitu. Dan akhirnya mereka mau gitu mau belajar ya tentang bagaimana misalnya memanfaatkan platform dari beberapa digital marketing yang ada gitu. Dan untuk kedepannya mereka akan membuat seperti iklan-iklan misalnya kayak di media sosial gitu dan semua platform di digital marketing mereka akan manfaatkan. Nah itulah yang memang masih banyak sekali hal yang harus kita lakukan terutama untuk UMKM sendiri, bagaimana cara kita bisa memperkenalkan tentang digital marketing, karena mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan yang ada. Betul. Kalau ingin berkembang, ingin semakin meningkat, ya harus mau berubah, karena sesuatu yang pasti itu adalah perubahan. Mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan yang ada, gitu Mbak Santi. Iya, karena dengan adanya pemanfaatan digitalisasi, di satu sisi memang mempermudah segala bentuk aktivitas manusia saat ini ya Bu Muti ya. Betul. Terutama sekali, dalam proses bisnis nih. Kita punya dua orang business woman saat ini, yang satu memang berkecimpung dalam dunia kuliner dan satu lagi berkecimpung dalam bidang aromaterapi. Kita akan coba tanyakan kepada Bu Ai sendiri. Nah, pada saat pandemi ini tentunya ada angka-angka yang berubah nih dalam proses bisnisnya Bu Ai dan juga Teh Monica. Kita akan coba ke Bu Ai pertama, bagaimana gambaran pada saat pandemi dan juga sebelum pandemi Bu Ai? Terima kasih Mbak Santi. Jadi sebenarnya begini, sebelum pandemi ini saya sama Bapak punya keinginan untuk punya bisnis, begitu Mbak Santi. Bisnis ini sebenarnya dasarnya sangat sederhana. Saya ini selalu banyak orang yang bilang, Bu Ayu tuh nggak ada capeknya, cucu-cucu di sana sini. Banyak orang yang bilang seperti itu, dan saya ingin anak-anak saya juga seperti itu. Akhirnya saya diskusi sama Bapak, ternyata sama suami, ternyata kepikir dulu, saya lagi kecil ini Mbak Monik selalu ikut Ibu jualan. Dari SD kelas 3 sama SMA itu jualan. Akhirnya saya kepikiran sama Bapak, bagaimana supaya anak-anak ini terbiasa kerja keras, maka keinginanlah ingin bikin bisnis.
Nah, sebelum COVID, kami sudah nyari-nyari. Memang keinginan itu jualan ayam kampung. Udah nyari lokasi dan lain sebagainya. Udah mau sewa tempat dan sudah beli alat-alat termasuk alat-alat dapur dan juga alat-alat makan karena memang pengen resto. Tapi kebetulan begitu ada COVID, akhirnya kita muter otak apa yang harus dilakukan. Pertama, yang saya lakukan adalah menjual ayam kampung ini melalui WA. Jadi saya todong teman-teman satu persatu. Mau nggak ayam kampung begitu? Mulai ada respon dari teman-teman, cuma 20 ekor, 15 ekor, pertama begitu, melalui WhatsApp. Ketika WhatsApp kita kan sudah mentok teman ini, paling teman kita kan 1000 begitu sudah mentok, dari 1000 kan nggak semua ikut. Akhirnya buka saya ke teman-teman yang kemarin belanja, boleh dong Anda ambil jadi reseller, Anda untungnya 10.000, untungnya 5.000, karena kalau dia reseller itu bisa menjual 20, mungkin saya ada 5 reseller kan jadi 100, teman-teman punya 200, saya anggaplah walaupun 5.000 jadi punya 500 hitungan. Tapi kan lama-lama reseller juga terbatas temennya. Nah, akhirnya pernah satu bulan kita jualan cuma 5-6 begitu. Kepikiranlah satu ketika ada teman mengajak, coba ibu buka ke bisnis marketing melalui Facebook dan IG. Akhirnya kita masuk ke situ, luar biasa sambutannya, kita sudah bertahan mungkin melalui Facebook dan IG yang bisnis itu. 3 bulan ini kita sekarang sudah punya kurang lebih 1.800 konsumen. Wow. Ini hampir mau menuju 2.000 untuk 3 bulan, Mbak Santi. Dan saya percaya bahwa nomor telepon konsumen adalah investasi. Jadi karena yang membeli itu kita cuma promo aja, set datang itu luar biasa banyak. Jadi saya mungkin untuk waktu 10 bulan ini akan tetap promo melalui digital marketing. Saya pengen satu ketika kita punya aset 10.000 konsumen. Kalau 10.000 konsumen ini sudah kita dapat, kita tidak perlu lagi promo dengan biaya yang sangat mahal melalui digital marketing. Tapi digital marketing yang saya ambil itu Mbak Santi dan teman-teman, kurang lebih mungkin 15 juta sebulan promonya. Tapi itu sebenarnya sama aja dengan biaya sewa ruangan. Biaya sewa ruangan bisa 100 juta setahun ya. Belum biaya kerja, belum biaya promosinya juga, dan kita duduk aja di depan toko. Dan kita percaya bahwa sekarang orang belanja itu tidak pergi, orang sekarang semua pegang handphone. Belanjanya kan sambil gelehean, lihat begitu. Orang kita jualan offline, orang sedang nyari di online, begitu kan Bu? Ya, akhirnya dengan online inilah kita berkembang luar biasa sekarang. Memang kita namanya bisnis selalu aja ada kekurangan dan kelebihan, tapi saya percaya teman-teman UKM, Anda tetap harus melalui online. Suka atau tidak suka harus ke arah sana. Kalau enggak akan ketinggalan. Jangan mengeluh, pasti pertama biayanya mahal, tapi tadi saya sampaikan kalau Anda sudah punya 5.000 konsumen aja dalam jangka waktu 1 tahun, Anda nggak perlu ngiklan lagi. Anda cukup update status, itu Anda sudah punya jutaan rupiah per hari. Cuma dengan update status, kalau konsumen kita sudah punya 5.000, target saya ke situ. Jadi memang kos di awal untuk promosinya cukup besar, tapi tadi investasi adalah nomor kontak setiap konsumen yang sudah membeli produk kita. Itu yang mahal ya. Kita coba tanyakan Teh Monica, kalau tadi Bu Ai kan memang tadinya pengen buka resto, kemudian karena adanya pandemi mutar otak beralih semuanya ke online. Kalau Teh Monica sendiri dalam menjalankan usahanya selama ini bagaimana? Kalau kita sendiri memang dari awal basisnya udah online sebenarnya. Penjualan semua kita nggak ada offline, semua kita fokus di marketplace. Baru sekitar akhir tahun lalu kita mulai kembangin website sendiri. Karena namanya marketplace, kita hitungannya nebeng sama pokoknya orang lain, bener nggak sih? Kayak kita nebeng di mall. Jadi tenan di marketplace, kita punya service fee lumayan. Lebih baik kita alihin customer yang di marketplace ke website. Nah tapi itu pun kan sekarang tendensinya customer itu apa-apa sih di marketplace, karena semuanya ada, dia bisa check out dalam barang, sekali check out gitu. Nah, jadi
memang dari awal kita udah semuanya online, nggak ada offline store, jadi mau nggak mau kita pasti manfaatin digital marketing sedari awal. Mm-hmm. Sama dengan Ibu Ai, kita juga sangat bergantung sama ads, iklan. Mm-hmm. Entah itu di marketplace, entah itu di Instagram dan Facebook. Karena yang pertama harus dibuat kuat itu adalah awareness tentang brand kita. Okay. Kayak tadi Bu Ai bilang bahwa orang tuh harus tahu kita, seenggaknya kita udah punya investasi berapa ribu kontak customer kan. Mm-hmm. Nah, untuk membangun itu kan kita pikir bahwa kita perlu orang untuk tahu merek kita sendiri. Ya, karena itu kita hitungnya sebagai investasi, nggak apa-apa keluar besar di awal. Mm-hmm. Untuk ads, untuk iklan, yang penting orang tahu dulu produk kita, tahu dulu merek kita. Mm-hmm. Setelah itu ngikutin sih semuanya. Ya, yeah. Okay. Jadi branding image-nya dulu yang dibentuk terlebih dahulu. Betul, pada saat betul membuat iklannya di media digital yang kita miliki ya. Oke. Ibu-ibu, nanti kita akan sambung lagi perbincangannya karena ada jeda pariwara yang harus kita tayangkan kepada pemirsa di rumah. Jadi tetap bersama saya tentunya pemirsa di Jabar Terkini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jabar Terkini bersama saya Krisanti, membahas mengenai digital marketing focus on in 2021. Tentunya ini merupakan salah satu PR kita bersama untuk bisa membangkitkan dan menggairahkan lagi motivasi para pelaku UMKM untuk melek teknologi, karena mau tidak mau ini peralihan dari adaptasi kebiasaan baru, semua orang tentunya memanfaatkan teknologi digital untuk membantu segala macam aktivitas mereka, baik itu meeting sampai dengan berbelanja pun semuanya memanfaatkan digitalisasi. Tapi yang harus dijadikan PR kita adalah ternyata data yang diperoleh bahwa masyarakat Indonesia, para kaum muda yang ternyata memiliki kemampuan digitalisasi ini ada di urutan ke-6 di bawah Malaysia di kategori negara ASEAN. Tentunya ini menjadi pukulan telak, walaupun memang untuk konsumsi internet tertinggi memang ada di Indonesia, tapi literasi digital diduduki oleh masyarakat di negara Singapura. Ini PR untuk Bu Muti selaku trainer dan juga akademisi, bagaimana mengedukasi masyarakat Indonesia lebih melek lagi digitalisasi, karena salah satu kepentingannya adalah tadi promosi untuk bisnis mereka. Tanggapan Ibu Muti silakan. Iya, baik. Baik, Mbak Santi, memang kalau tadi kita lihat data saja sebenarnya. Kalau misalnya lihat perkembangan digital marketing di tahun 2020 ini, 2020 ini menunjukkan sekitar pertumbuhannya sampai sekitar 95,2 juta untuk pengguna internet gitu. Yeah. Walau tadi kalau kita bicara literasi memang Indonesia termasuk yang di kategori yang di rendah gitu, seperti itu. Nah, dan padahal nanti di tahun 2023 juga akan ada peningkatan sekitar 150 juta pengguna internet. Dan di sini juga lebih banyak memang untuk dilakukan kegiatan online yang populer di Indonesia adalah lebih ke media sosial, dan misalnya seperti Facebook, Instagram gitu, bahkan sekarang seperti TikTok gitu. Kan kita menjadi jumlah pengguna yang mayoritasnya itu sangat besar sekali gitu. Dan kalau misalnya dilihat memang untuk rata-rata tingkat penduduk yang usianya 16 sampai 64 tahun lah rata-rata yang berselancar di internet, dan kalau dilihat dari jam yang dihabiskan sekitar
7 jam untuk berselancar di internet, tapi memang tadi lebih banyaknya adalah menggunakan media-media seperti tadi. Mereka lebih senang lebih menggunakan seperti kayak tadi Facebook, Instagram, dan media-media TikTok dan sebagainya. Nah, di sini memang untuk dilihat bahwa untuk pengguna di rata-rata memang apa ya, dalam artian kalau melihat dari generasi muda sekarang untuk literasi, untuk misalnya mengetahui lebih banyak, untuk mencari tahu, membaca, misalnya berselancar ingin cari tahu tentang hal-hal yang memang berita dan sebagainya, itu memang dirasa memang masih sangat kurang, karena konten kita yang hiburan itu justru menjadi lebih lebih menyenangkan mungkin ya buat anak muda sendiri. Kita bisa lihat saja konten-konten yang viral, misalnya konten yang viral dibanding misalnya kita mempunyai satu konten, misalnya kayak saya nih, setiap hari Minggu selalu ada konten di mana IG Live yang menghadirkan narasumber-narasumber untuk kita berdiskusi tentang banyak hal, mengangkat isu-isu yang terjadi gitu, seperti itu gitu, dan kisah inspiratif. Bayangan saya sih memang segmennya, karena follower saya juga banyak generasi milenial, mereka merasa tertarik untuk melihat tayangan saya gitu. Tapi ya ternyata ya memang kalau dilihat responnya ya tidak terlalu bagus kalau dibandingkan dengan konten-konten hiburan, konten-konten yang sifatnya misalnya yang membuat seperti misalnya beberapa banyak selebgram atau influencer yang menyajikan konten-konten yang menghibur gitu. Karena mungkin saya juga melihat bahwa itulah yang memang sekarang dicari gitu. Bahkan menurut penelitian, ketika kita misalnya membuat satu program yang edukasi dengan program yang hiburan, itu lebih banyak persentasenya menonton yang hiburan gitu, melihat yang hiburan gitu. Karena kita lihat misalnya kondisinya, kita sudah jenuh dengan situasi yang ada, dengan kondisi-kondisi sekarang yang ada gitu. Otomatis ketika mereka mencari program, mencari konten adalah yang buat mereka rileks, buat mereka ketawa-ketawa dan membuat mereka santai aja gitu, seneng gitu. Makanya itu hal-hal yang dicari gitu. Kita lihat beberapa baru apa yang terjadi langsung viral, apa yang buat hiburan apa sedikit apa itu langsung viral gitu ya, seperti itu. Nah ini yang tadi ini hal yang sebenarnya kalau dari sisi ada positif dan negatifnya juga gitu. Jadi ya di sini bagaimana caranya supaya kita tetap bisa supaya generasi-generasi sekarang ini tetap misalnya mencari satu hal, program-program yang memang bermanfaat. Biasanya sih saya selalu misalnya ke mahasiswa misalnya. Mahasiswa saya berikan tugas untuk mencari misalnya kayak literasi atau apa, kemudian mereka mencari kasus, kasus-kasus yang terjadi kayak gimana, kemudian supaya mereka tetap dengan tetap dengan media sosialnya. Nah nanti ketika kasus itu mereka sudah dapat pemecahannya, analisisnya, mereka harus menjelaskannya di media sosialnya masing-masing gitu, seperti itu gitu. Jadi mungkin dengan cara itulah ya setidaknya mungkin adalah sedikit untuk bisa mencari tahu tentang bahwa media digital, media internet ini adalah di mana kita melihat, dengan melihat satu kita bisa melihat seluruh dunia tuh di situ gitu. Banyak hal yang kita bisa dapatkan, informasi apapun, persekian detik informasi itu selalu ada terus kayak gitu kan, dan banyak sekali hal yang kita lebih mengarahkannya sisi hal, ngambil sisi hal positif dari era digital ini gitu. Begitu, Mbak. Iya, dan diharapkan ini bisa mendongkrak peringkat kita ya, bisa setara dengan generasi yang ada di Singapura yang digitalisasinya luar biasa keren. Nah, bagaimana aplikasi digital marketing bagi kedua businesswoman kita malam hari ini? Apakah mereka mengoperasikannya sendiri atau memang punya tim ahli yang memang bertugas untuk tadi lebih mendongkrak lagi iklan produk mereka? Kita coba bergantian ke Teh Monica terlebih dahulu. Silakan Teh. Oke, kalau untuk digital marketing kita, jujur
di kantor kita ini usianya rata-rata sekitar 23 sampai 30 tahun. Nah, dan kami adalah termasuk orang-orang yang tadi disebut sama Bu Muti gitu, orang-orang yang kurang melek literasi tentang digital marketing. Selain marketplace, marketplace kita semua handle sendiri untuk ads-nya, untuk promonya, iklannya, kita semua handle sendiri. Tapi untuk yang lain, sekarang kan zamannya SEO ya. Iya. Search engine ya. Untuk website dan social media, kita arahkan ke pihak ketiga. Oke. Tentu itu kita anggap sebagai salah satu investasi untuk nge-boost brand kita, gitu. Jadi sekarang sih sebetulnya udah nggak usah khawatir kalau misalnya kita kurang paham atau misalnya ternyata kita udah ngulik-ngulik sendiri tapi masih belum kena target juga. Sebetulnya udah ada beberapa juga perusahaan yang memang spesialis di bidang itu, gitu. Jadi kita juga lebih percaya dan target kita lebih cepat tercapai. Oke. Untuk Ibu Ai sendiri bagaimana, Bu? Untuk digital marketing ini ada empat yang terlibat. Okay. Satu, orang yang membuat konten. Yang kedua, ahli IT yang mengotak-ngatik web untuk promo. Tiga itu adalah CS, customer service, yang nanti akan menerima komunikasi langsung dengan konsumen. Closing penjualan itu melalui CS atau customer service. Dan yang keempat, ahli fotografi. Oh, oke. Jadi pertama sekali tuh teh, saya bikin digital marketing, fotonya saya yang bikin. Nah, pede saja. Pedenya apa tuh Mbak Monica, Mbak Muti? Pengalaman saya kalau jalan sama emak-emak, pendek saya, yang ikut kan emak-emak. Emak-emak gaptek semua, tanda kutip. Saya foto, semua pada senang. Ternyata kesenangan foto saya itu diapresiasi sama emak-emak. Jadi agak pendek saat itu bikin foto-foto untuk isi. Isi pun awalnya saya yang bikin. Seperti Mbak Monica, kalau tutup bikin web, saya serahkan ke anak muda, karena nggak ngerti. Ya, itu udah nggak mahal untuk bikin web, itu ada yang ngasih 2,5 juta, ada yang ngasih 5 juta, harga pro webnya itu. Nah, kesini-sininya seiring dengan semakin pengen majunya ini bisnis, CS pun juga saya, Mbak. Jadi saya pengen tahu sampai apa sih isinya dari digital marketing ini, sampai CS dari subuh sampai malam saya pegang itu. Karena kadang-kadang ada konsumen jam 9 malam, kadang-kadang jam 4 sudah ada. Itu ada 15, 18, kadang-kadang 20 konsumen yang datang. Halo Bunda, saya mau beri bakar akun kampung. Nah, kan itu harus saya balas satu-satu. Iya. Kalau tidak dibalas, kalau kita salah menolong, kita jadi tidak closing. Saya cuma pengen tahu aja. Nah, sebulan itulah saya ketak-ketik sendiri untuk konten, untuk foto, untuk konten, sama untuk CS-nya. Nah, kalau untuk IT dan juga bikin web, ada pihak ketiga sama. Kesini-sininya, saya punya sendiri-sendiri. Jadi, IT ada, terus ada tenaga kerja yang khusus ngurus konten, ada tenaga kerja yang khusus mengurus CS-nya. Dan kebetulan, kepada bisnis IT ini juga teman-teman UKM termotivasi, saya bikin 5 bisnis sekarang, Mbak. Wow, oke. Jadi ada kakak-kakak ayam kampung, satu lagi ada dendeng ragi sapi, yang ketiga kriuk-kriuk Bandung, lagi proses yang dua, yang keempat ada saya lagi memikirkan mau bikin sesuatu. Intinya digital marketing ini ada kepada teman-teman yang sekarang belum bisnis ke sana. Saya suka begini Mbak Santi juga. Kenapa Mbak Monik? Karena kebetulan mungkin saya sudah berumur, jadi begitu ada anak terlibat itu, kalau kita anak ini sekolah bisnis, satu semester bayar 10 juta, di kita itu kan sebenarnya dia sedang sekolah. Jadi kalau ada rugi sedikit, bagi saya nggak masalah. Yang penting anak-anak itu ikut terlibat dan tahu bisnis berbasis digital. Jadi sambil mengajar. Dan kalau secara nilai rupiah, teman-teman yang UKM, Bu Muti nanti bisa sampaikan kepada teman-teman,
bisnis digital ini harus yakin, percaya bahwa semua orang besok itu akan online. Iya. Ya, suka tidak suka akan ke sana. Kalau Anda tidak mau menuju ke sana, terseret-seret ke sana, selesailah bisnis kita. Saya punya pemikiran seperti itu. Okay. Kalau modal mahal, nggak masalah. Mahal maksudnya begini, kalau offline kita sewa, saya udah hitung. Sewa itu 90 juta, dengan alat-alat itu saya hitung 40 juta, 130 juta. 130 juta itu sewa tempat dengan di dalamnya alat-alat, itu sama dengan kita bayar 130 juta itu setahun buat digital marketing. Toh sama aja, tetapi saya bisa menghemat karena kita tidak perlu pakai pegawai yang langsung di depan melayani konsumen. Okay. Dan 130 juta itu nggak mungkin datang konsumen yang sangat banyak. Percaya deh, digital marketing itu lebih top markotop, cereng makon cereng. Cereng makon cereng. Nah, untuk 2021 sendiri prediksinya seperti apa, Bu Muti, perkembangan digital marketing singkat saja? Iya, baik. Mbak Santi, saya ingin menyoroti dulu dari pola perilaku konsumen ke depan gitu ya. Bahwa misalnya sekarang perilaku stay at home. Stay at home itu akan terus menjadi, akan menjadi seperti kayak budaya gitu. Jadi di mana orang sekarang lebih nyaman untuk tinggal di rumah. Nah, itu harus kita pelajari sebagai pelaku usaha ketika melihat dari pola perubahan perilaku konsumen. Stay at home, go virtual, semua serba online. Tadi seperti Bu Ayu bilang, sekarang sambil rebahan pun kita bisa gitu kan, untuk belanja online seperti itu. Semua pengen serba cepat, tinggal klik, kemudian pesan produk apa, kemudian tinggal bayar, dan kemudian paketnya juga langsung sampai, bisa ada gitu kan, seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa era digital marketing ini adalah pergeseran online, ini akan terus menjadi salah satu, secara total ini menjadi aktivitas digital. Jadi salah satunya adalah peningkatan aktivitas belanja online dan sebagainya, ini akan menjadi terus menerus gitu, dalam artian akan terus menerus terjadi seperti ini gitu. Nah, di sini memang kita harus bisa melihat tadi, kembali lagi tadi, melihat ke pola perilaku konsumen dan sebagainya, dan era digital, dan ini sangat, memang sangat di yang memang sangat harus kita memperkenalkan kembali gitu, bahwa dengan digital marketing ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya tadi dengan salah satunya promosi, orang jadi lebih tahu produk kita tahu itu tidak hanya se-Indonesia, tapi seluruh dunia tahu tentang produk kita. Nah, itu yang lebih kita harus menekankan, bahwa dengan era digital marketing ini banyak sekali hal yang kita bisa untungkan gitu. Dan di sini tapi juga harus ada yang perlu dipersiapkan juga, kalau kita ingin menghadapi bagaimana era dengan era digital marketing, dengan strategi konten juga di sini harus mendukung juga, di mana konten yang disajikan itu memang harus menarik. Harus yang memang bisa, di mana konsumen itu ketika misalnya kita punya platform, salah satunya adalah Instagram. Nah, di Instagram itu orang senang gitu melihat konten-konten kita gitu, karena ternyata untuk konten Instagram ini juga kita harus ada seninya juga gitu. Bagaimana menampilkan display produk kita, atau konten-konten videonya itu adalah, misalnya konten produknya adalah video gitu. Nah, itu kemudian yang paling ditekankan di sini, kalau di dalam strategi penjualan itu ada hard selling dan soft selling. Nah, kalau kita bicara hard selling itu dimana kita hanya jualan melulu produk saja di dalam platform kita, melulu jualan produk gitu. Kalau misalnya hanya kita mengandalkan seperti itu juga, ibaratnya nanti followers kita ini kok jualan terus, tapi ada hal yang lain yang harus kita berikan, yaitu strategi soft selling, dimana kita mempromosikan konten itu tidak hanya sekedar menjual produk, tapi ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada konsumen kita gitu. Jadi konsumen merasakan ada benefit, ada manfaat ketika kita mengunjungi akun kita, akun media sosial kita. Nah, konsumen bisa melihat, oh ini nih manfaat yang bisa didapat
ternyata ada hal yang lain. Misalnya kalau UI misalnya dengan bakar-bakar ayam kampung, ini loh kalau ayam kampung ini manfaatnya seperti ini untuk kesehatan atau apa gitu. Nah itu kan hal-hal yang memang bisa mengedukasi konsumen gitu. Jadi kita tidak hanya untuk menjual kontennya, tidak hanya menjual produk saja. Jadi itu konten itu sangat penting sekali untuk ditampilkan, untuk bisa lebih menarik lagi para calon konsumen kita untuk bisa lebih tertarik gitu ya dengan apa yang kita tawarkan. Oke, terima kasih paparannya Ibu Muti dan juga sharing pengalamannya dari dua businesswoman kita, Ibu Ayi dan juga Teh Monica. Ini sayang sekali waktu kita sangat terbatas dan seandainya ada waktu tambahan kita pengen ngobrol lagi dengan Anda semua, tapi sayangnya masih banyak yang harus kita tayangkan di Bandung TV. Nanti semoga kita ada episode mendatang yang bisa menghadirkan ketiga narasumber malam hari ini di lain waktu. Terima kasih banyak, dan yang paling penting nih pemirsa dan juga ibu-ibu, barangkali yang harus diingat dalam digitalisasi marketing tahun ini ataupun tahun depan adalah tadi strateginya hard selling dan juga soft selling, kemudian harus ditingkatkan lagi literasi digitalisasi, dan yang paling penting konten itu merupakan eksekusi dari segalanya. Dan satu hal lagi, service excellent tentunya menjadi salah satu poin penting agar pembeli kita kembali lagi membeli produk dan jasa kita. Betul ya ibu-ibu? Iya. Iya. Dengan digital marketing yang paling utama, toko itu bisa dibawa kemanapun. Toko itu bisa dibawa kemanapun, dan Anda sebagai pembeli pun bisa membeli dimanapun ya. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu atas waktunya dan sharingnya. Semoga semuanya lancar dan juga sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya ibu-ibu. Terima kasih banyak, dan pemirsa itu tadi akhir perbincangan saya bersama ketiga narasumber saya. Semoga ini menjadi insight yang paling penting untuk malam hari ini demi memajukan bisnis Anda dengan memanfaatkan digital marketing. Kita ketemu lagi minggu depan dalam program Jabar Terkini dengan tema lainnya. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa pesan ibu, selalu gunakan masker. Hatur nuhun ibu-ibu. Sami. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sukses selalu. Sehat.